Dapur Bujang. Halo, hai semua peminat-peminat Sakinah. Peminat betul. Oke, so hari ini Sakinah mau ajar kamu masak udang sambal tuhau. Jadi macam mana cara dia? Tengok di video salah ini. Pula sebelah sini. Oke, untuk permulaan dia buka api, bukan buka mulut ya. Lepas itu tuang minyak, lepas itu letak serai. Lepas itu tumis-tumis dia sampai naik bau dia. Dan kita masukkan udang. Udang ini aku belah-belah sebab saya tidak mampu boy beli udang basar. Nanti kamu tengok dia, kalau dia sudah masak, dia jadi basar ini. Oke, so sengaja lah saya belah-belah. Jadi gaul-gaul sampai dia bertukar jadi merah. Salah, bukan merah, urin. Jadi kalau ditukar sudah sama jadi urin, boleh sudah kamu kasih masuk bahan-bahan yang lain. 1, 2, 3. Nah, sudah jadi urin. Bukan 5, wah, jadi urin. Kasih tukar dia. Lepas itu masukkan sambal tuhau yang Sakinah beli dari sele-sele di Facebook. Oke. Lepas itu kita gaul sampai kamu punya tangan selio. Kasih gaul dia sampai itu sambal tuhau rata. Oke, kasih gaul dia. Jaga kebuang, gaul berhati-hati. Berhati-hati di jalan raya. Di dapur. Oke, lepas itu kita masukkan gula melaka. Ini bukan batu bikin simin kah, batu sungai kah, bukan ha? Ini gula melaka, jadi ini untuk rasa manis, lemak, begitulah. Oke, dan kamu boleh gaul-gaul sampai itu gula sawir. Kalau bilang orang tua sawir, kasih gaul-gaul dia, jangan tahu makan, ya mesti pandai masak. Alright, kasih gaul dia, antak dia, kasih pacak. Gaul dia, sudah cair sawir, kita masukkan bawang besar sama lada merah. Ini kalau udah kering dia akan panggil lada keriting, kalau tidak silap saya lah. Kamu ingat rambut juga beli keriting kah? Lada pun beli keriting mbah. Oke, kita gaul-gaul dia. Kenapa Sakinah kasih taruh ini supaya masa kita makan nanti dia punya bawang masih lagi fresh. Oke, ini api yang kecil, kita gaul dengan api yang kecil. Kita gaul. Sambil kau gaul tuh kau urat lah abang di sebelah tuh. Abang, saya masak udang. Kan? Seterusnya kita tambah limau nipis. Oke. Jangan kau tambah limau yang untuk bikin sembayang di Cina. Oke, kasih taruh limau nipis. Oke, perah dia. Oke, dalam 3 ulas begitulah. Lepas itu. So, limau ini tujuan dia untuk kasih hilang bau hanyir, kasih wangi, dia kasih sedap. Ini kotor juga kan dapur bujang. Nah, ini pun bujang, kalau sudah lapar bergara-gara air blood. Kau ingat orang main ML, main PUBG, dia beli air blood kah? Kalau kelaparan pun bergara-gara juga tangan, you all. Tangan lah pula, purut bergara-gara. Jadi, so kita gaul. Kita masukkan air asam jawa. Wih, punya pakat air asam jawa dia. Ini kalau tidak asam jawa, asam bugis pun boleh juga. Asam bajau kah, asam koping kah? Tidaklah, asam jawa, mesti guna asam jawa. Oke, kuatkan api. Lepas itu kita gaul lagi, tunggu sampai dia air dia itu macam kurang-kurang sikit sudah. Nah, baru kamu kasih masuk itu bahan-bahan seterusnya. Jadi gaul-gaul, langsung saya tidak sabar sudah. Oke, kita masukkan garam. Lepas itu kita masukkan perasa. Oke. Dan selepas itu apa lagi? Tiada sudah. Itu saja, jangan mau taruh lebih-lebih, nanti lain resep dia. Oke, gaul. Oke, gaul. Kalau ada abang mengurat di siring, cakap tunggu bang, saya masak udang dulu. Nanti kau urat saya balik. Jadi masak tuh biarlah ikhlas ya, biarlah ikhlas supaya orang rasa pun sedap. Udang sambal tuhau is done. Kering sudah dia, kita angkat. Salinkan di piring yang bersih. Kau gunalah piring mamak kau kah, piring makcik kau kah, piring nenek kau kah. Semua boleh diguna. Oke, kita letakkan. Yes. Nah, sedap kan? Jadi jangan lupa subscribe dan share resepi ini kalau berguna untuk video selanjutnya. Udang tuhau is done.
Ah, enak. Masanya untuk kami makan. So guys, itu sahajalah resepi kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe dan share ya. Saya ulang, jangan lupa subscribe dan share untuk resepi yang lain lagi. Okay, love you.